Halo Bapak Ibu, ketemu dengan saya lagi ya, Rudi Gunawan. Saya dari Samarinda ya, mantan pengusaha rumah makan. Selamat datang ya di Tedu Channel. Nah, hari ini Bapak Ibu saya akan coba sharing ya mengenai salah satu topik yang mungkin sering menjadi masalah juga ya, kendala Anda di lapangan ya, yaitu kenapa home meeting saya itu sepi Bapak Ibu ya. Kenapa gitu ya, kita bikin bikin home meeting, kenapa yang hadir ke home meeting itu orang-orang barunya terutamanya kenapa sedikit gitu. Nah, ini lebih lengkapnya itu nanti Anda coba buka ya di video Kamis Pertumbuhan. Di situ ada satu topik ya mengenai bagaimana cara memaksimalkan home meeting. Ya, di situ lebih lengkap lagi. Cuma di sini saya coba bahas ya salah satu tipsnya gimana supaya home meeting Anda bisa lebih maksimal. Nah, usahakan ya sebelum home meeting Bapak Ibu, ya entah mungkin bisa di pagi harinya atau mungkin bisa di satu hari sebelumnya, fleksibel ya tergantung budaya Anda. Tapi usahakan Anda membuat concession bareng ya dengan grup Anda. Ya, jadi Anda bikin concession ya, mengundang bersama supaya home meetingnya lebih maksimal ya, karena sering yang saya lihat ya kejadian kalau home meeting yang tidak rame gitu ya. Biasanya yang jadi masalah adalah mereka tidak mengerti cara ngundang Bapak Ibu yang efektif ya, terutama kalau Anda dengan grup-grup baru gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang mereka mengundangnya sedikit ya, sehingga yang hadir ke home meeting pun akan sedikit juga ya. Nah, kedua masalah ini bisa dibantu atasinya dengan Anda mengadakan concession bersama ya. Di situ kita bisa pastiin mereka mengundangnya benar, dan kita juga bisa pastiin mereka mengundang dengan jumlah yang banyak ya. Saya percaya kalau ini memang dilakukan, pasti home meeting tersebut akan rame Bapak Ibu ya. Jadi Anda lakukan ya concession, dan lebih bagus lagi juga ya sebelum Anda melakukan concession, nah ini juga penting ya, dipersiapkan dengan baik ya. Seperti saran saya, Anda minimal setiap kali concession Anda coba siapin ya, ini fleksibel aja, minimal Anda punya 30 daftar nama baru ya. Ini sudah disiapkan Bapak Ibu ya, karena tujuan concession itu kan kita akan mengundang ya. Jangan sampai ya pada saat kita mau concession ternyata daftar namanya yang tidak ada ya. Jadi disiapkan dulu Bapak Ibu daftar namanya ya. Kemudian ya tambahan, kalau Anda bisa siapin udah ada paket data, handphonenya sudah dicas, sudah ada pulsa ya untuk menelpon, ya tentunya akan lebih maksimal lagi ya. Jadi jangan sampai ya begitu kita mau concession ternyata belum siap semuanya ya. Saya percaya kalau Anda ikutin ya tips ini ya, Anda lakukan concession sebelum home meeting ya, saya percaya home meeting Anda pasti akan rame ya. Itu aja ya, sampai jumpa di tips berikutnya, dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Sukses untuk Anda semua.